melambangkan kebudayaan dan kraf tangan asli Brunei, isi di dalamnya melambangkan sumber-sumber utama negara yang menjadikan penjana kepada perkembangan dan kemajuan negara bagi kesejahteraan, keharmonian dan kemakmuran rakyat dan penduduk negara ini. Biji cawan melambangkan empat buah daerah yang terdapat di negara ini. Daerah Brunei Muara, daerah Blai, daerah Tutong dan daerah Temburung dengan kebudayaannya yang tersendiri. Aliran air yang keluar dari muncung kiri dan jatuh ke dalam cawan melambangkan sumber-sumber kekayaan negara yang sentiasa dinikmati di setiap daerah. Artifak-artifak warisan masyarakat Ketani yang lalu dan dijadikan sebagai suatu pistaan bersama. Sebagai salah satu mercu tanda yang dibina di sekitar daerah Blight, ini membawa suatu pengharapan kepada masyarakat untuk menilai sendiri akan kewujudannya yang memberi seribu pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.